receptornya. Kita lepas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Oji Manyun. Baik sobat semua, terima kasih ya. Super saya hari ini alhamdulillah untuk subscriber saya sekarang sudah tembus di 700. Nah, sesuai ya niat saya sih ya, dengan kelipatan penambahan subscriber 100, saya rencana akan merilis entah itu burung atau ikan. Kalau yang di video sebelumnya yang 600 subscriber itu saya merilis 50 ekor nila ke sungai ya. Nah, ini alhamdulillah sudah 700. Rencana saya akan merilis 4 burung ke alam. Baik, ini saya sudah sampai di toko burung. Karena saya mau nyari-nyari burungnya untuk direpas ke alam lagi. Ikuti terus video saya. Ini saya rencana mau beli burungnya yang membiarkan aja ya, yang untuk dirilis. Nah, ini ada shogun, itu ada lobster, ada lampu ya, ada mantenan. Langsung kita bungkus. Ini ada mantenan dua. Biasa langganan beli tempatnya Bang Mambu di Bubuk. Nah, ini kita bungkus shogun. Lanang dirasa. Ya, sing wedok wae. Ben terkembang. Sing lalek wae. Wis jancuk. Ini kan somabur. Iya. Halo sobat semua. Nah, ini tadi kan kita udah beli 4 ekor burung. Rencana kita langsung rilis. Ini saya udah dapat tempat untuk rilis ya. Cakep sih tempatnya. Yuk kita rilis burungnya. Tempatnya sobat semua. Nah, rencana kita rilis burungnya di sini aja ya. Nah, asik nih tempatnya. Ini sama Mas Rafa. Sobat semua, yuk kita rilis burungnya. Ini tadi ada mantenan sama ini ya, shogun. Kita cari tempat rilisnya yang masih agak hutan, jadi biar burungnya lebih tenang ya. Ada mantenan. Ini sepertinya cowok ya. Tapi ini cowok. Nanti untuk apa? Perbedaan cowok dan ceweknya burung mantenan akan saya upload di next video berikutnya. Oke, kita lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ini ada mantenan juga.
Kalau dilihat ini cowok juga. Ya. Kita lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini untuk sabunnya. Kita lepas. Ya, ini sabunnya. Kita lepas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu burungnya. Langsung bunyi. Udah di atas. Nah, itu di atas sana, sobat. Satu lagi. Kita lepas sabunnya. Mudah-mudahan biar bisa lestari, bisa berkembang biak di alam lagi. Oke, ini burung terakhir ya. Buat sobat semua yang baru melihat video saya, jangan lupa ya dibantu like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan untuk tanda loncengnya biar tahu perkembangan video saya selanjutnya. Insya Allah dengan nambahnya subscriber lagi nanti dengan kelipatan 100, saya akan, niat saya pribadi akan merilis lagi, entah itu nanti burung atau ikan. Jadi dibantu untuk subscribe-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Wah, kecil. Udah bebas dia. Gak kelihatan. Nah, itu. Baik. Mungkin itu aja ya sobat Kecomania, video saya merilis 4 ekor burung sebagai ucapan puji syukur saya, terima kasih saya karena subscriber di channel saya sudah mencapai 700. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan pastikan tombol loncengnya diaktifin agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicomania, salam lestari. Jangan lupa untuk sedekah, biar rezeki kita tambah berkah. Wassalamualaikum.